Indonesia, Uni Emirat Arab sepakat untuk menjalin kerjasama yang lebih strategis di bidang mangrove. Presiden Joko Widodo dan putra mahkota Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan menyadari mangrove memiliki arti penting dalam isu perubahan iklim. Hal tersebut dibuktikan melalui penanaman mangrove yang dilakukan oleh Presiden di Jubail Mangrove Port, Abu Dhabi. Mangrove memiliki arti penting dalam isu perubahan iklim. Fungsi ekologis habitat bakau juga mampu mendukung keberlangsungan hidup dari keanekaragaman hayati. Indonesia dan UEA sepakat mengenai peran mangrove yang dapat menekan perubahan iklim dunia, menahan abrasi di garis pantai, dan lainnya. Ini adalah Taman Bakau Jubail Mangrove Park di Pulau Al Jubail Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab. Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya mengunjungi taman bakau pertama di UEA seluas 120 meter persegi ini. Taman bakau menjadi media promosi mengenai kesadaran tentang fungsi penting dari mangrove untuk kelestarian alam. Presiden Jokowi bersama putra mahkota Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang mangrove. Hal itu diungkapkan di sela kunjungan Taman Bakau Jubail, Rabu 3 November. And learn more about the mangrove forests and the mangrove forests in general. So it is in principle was created under the instructions of the Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed to make it available for the public. Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Jokowi menanam pohon bakau di kawasan tersebut. Adapun daya tarik utama dari Jubail Mangrove adalah jembatan kayu yang terdiri dari 3 rute berbeda. Tim kantor Berita Antara mewartakan.